Okey, assalamualaikum, welcome back to Hafiz Kumar YouTube channel. Jadi, korang yang baru dan channel aku, tekan dulu button subscribe, like, share dan komen. Okey. I don't know what you heard about me. Okey, jadi dalam video ni kita bersambung lagi part 2 motor W100 blok W125. Okey, jadi enjin dia aku dah overhaul. Aku kira gear 1 2 3 4 dia mata berapa T. So aku dah kira dan aku dah beli gear lain untuk setup gear lain. Okey, jadi jomlah kita tengok enjin dia. Okey geng, kat luar hujan kat luar hujan. Kita tutup. Kita buat kerja dah ni. Okey. Jadi casing enjin dia aku dah buat track baru. Okey. 2 biji je. Okey. Sebelah ni je. Sebelah lagi sebelah papan clutch nak buat ah. Okey. So masa aku buka memang banyak agam. Gang-gang sikit. Satu aku nak pesan pada kawan-kawan semua. Okay. Kawan-kawan korang-korang semua lah. Kalau tempat yang dah ada gasket, jangan letaklah gam. Okay. Lainlah macam casing enjin RZ 125, LC 115. Okay, jadi memang banyak gam. Jadi ni casing enjin aku kena basuh-basuh dulu. Okay. Basuh-basuh. Dan ni piston aku dah buat. Pocket valve. Okay. Nak buat dalam lagi takut tembus. Okay. Dan casing enjin ni aku baca komen dan ada orang bagi tahu aku. Kebiasaannya orang akan pecah lah bahagian ni. Dia akan pecah. Casing enjin ni. Dia dok berapa nak tahan. Dok berapa nak kukuh. Ni. Okay. So. Tanpa kita membuang masa. Okay. Mana buku. Ni gear yang aku dah kira gear standard dia. Mana? Ni. Gear asal dia. Ni gear dia pakai satu box Espada. Gear blok kelas dia 12, sat 12. Gear satu dia. 34, 12, 28, 16, 25, 22. 22 ke 20 yang aku tulis? 20. Okay, 22. Gear part. Ni gear Espada. Lepas tu, aku tanya owner nak buat gear dok. Sebab bila kalau kita pakai gear macam ni. Okay. Ni maksudnya macam kalau kita kira ratio gear. Gear ni pendek. Gear 1, gear 2 pendek. Dah piston 60. Spek besar. Takkan kita nak pakai gear pendek. Memang power habis. Dah nak nafah motor. Begitu lah maksudnya. Dan aku set up gear. Jangan jatuh. Okay. Dan gear aku beli. Aku beli gear je dulu. Sebab barang lain aku tak beli lagi. Gasket apa. Tiang head block aku tak beli lagi. Okay. Set up gear ni. Setup gear ni aku buat hampir sama dengan enjin motor ni. Hampir sama. Aku beli sat 13. Okay, gear 1. 13. 13. Lawan dia. Belos pocket. 32. 32. 31, 32. Okay. Lepas tu, gear 2. Tukar 1 keping. 18. 18 tadi berapa tadi? Berapa tadi dah buku tadi? Ada ingat. Nanti aku tunjuk aku kira kata ketah. Okay, so jadi aku nak okul dulu gear. Sebab aku takut diameter dia berjarak. Jadi dia dok sentuh antara gigi ni dengan gigi ni. Lepas tu gigi ni dok bersentuh dengan gigi starting. Takut diameter dia kecil. Aku nak gitu kau. Dengan sama juga dengan yang ni. Kalau diameter dia kecil, dok bersentuh dengan gear 2 belah belah sprocket, aku akan gitu kau.
Jadi kita ukur dulu. Okey. Ha. Okey, jadi blok kelas dia dia pakai plate kelas 1 2 3 4 4 keping. Aku akan buat 5 keping. Pastu dia pakai stopper. Okey. Ha, dan kita keluarkan dulu lah. Untuk aku ukur dulu. Ha. Okey, kita keluarkan lagi. Okay geng, jadi gear aku dah susung. Okay, aku dah susung. Okay, jadi kita masuklah. Drum aku dok tok lagi sebab aku nak ukur ni dia ada berjarak dok dengan antara contoh bila kita letak macam ni. Tu jadi jarak kau jauh. Diameter lain lah. Kita nak gitu kuah. Okay, jadi kita masuk dulu. Ke kuda enjin aku ada tengah hujang. Basuh. Kita pasang atas ni lah. Okay geng. Okay. Kita tengok ada gigi yang kat starting ni. Mana? Yang ni. Kalau diameter gear satu ni kecil, dia akan berjarak lah. Jadi kalau kita nak start ni, jadi dok berapa nak kena. Jadi dok berapa nak lekat. Yang ni diameter okey. Lepas tu kita tengok diameter gear 2. Mana gear 2. Susah eh, kuda enjin basuh. Macam mana nak tunjuk? Okey, macam ni nampak. Okey, diameter gear 2. Oh, gear 1 sini dia rapat. Okey, mantap. Okey, gear 1 rapat. Gear 2 yang ni. Yang ni tu blur. Yang ni pun rapat. Mantap. Jadi gear tak perlu ditukar. Okey, jadi yang ni memang tak ada pusing lah sebab aku dah tak drum lagi. Dia jadi lock. Dia patutnya terlakat. Yang mana? Yang ni. Tercabut. Okey, jadi ni lah yang aku dah kira. Okey, asalnya macam ni. Kira yang ni. Yang ni. Macam gear 1 ni macam yang beli dah sekarang. Okey. Lepas tu gear 2, yang ni pendek sikit. 17. Yang ni pendek sikit gear 2. Dan kira-kira yang ni panjang. Aku beli 18. Okay, ni panjang sikit gear. Okay. Jadi gear dia yang ni lah. Gear dia yang ni. Jadi yang ni standard. Yang ni standard. Tapi yang ni dua-dua lah. Ni salah ni. Gear part dia. Ni gear 3 pun salah kot ni. Jadi gear 1, gear 2 ni tau. Asal dia. Ni asal dia. 2.83 ratio dia lah. Ni 1.70. Okay, dia ratio semakin rendah. Contoh semakin rendah. Bukan semakin tinggi. Semakin rendah semakin panjang nafas dia. Begitu lah aku dapat terang. Macam sprocket kot. Macam sprocket. Kita ibaratkan sprocket. Sprocket depan, sprocket belakang. Okay, ni sprocket depan, yang ni sprocket belakang. Kita ibaratkan gitu. Bila kita kecil sprocket belakang, jadi berat sikit motor kita. Kalau kita besar pakai depan, jadi berat agak motor kita. Kalau kita besar yang ni, jadi kawat ringan. Kita ibaratkan sprocket lah. Yang ni shaft blow sprocket. Yang ni shaft blow clutch. Yang ni shaft sprocket. Jadi yang ni lah gear yang pakai sekarang. Gear ni setup hampir sama lah dengan gear ni. Sebab yang ni piston 64. Yang ni piston 65. Kalau kita pakai yang ni, memang gear 1 pula. Gear 2. Gitu lah. Kuat bunyi.
Ha, bila korang kawan-kawan pakai gear macam ni, motor kawan-kawan akan pergi. Ha, gitu. Okey, mantap. Okey geng, ni adalah next day, hari yang seterusnya. Jadi, kemarin aku beli-beli dalam ke barang. Yang barang tak ada hanyalah manifold ESO. Lepas tu, skru tiang hei. 4 biji tak ada. So, hari ni, aduh, pisang. Kena pakai gelang bawah. Sekarang aku berada klinik pakai gelang. Okay, geng. Jom kita balik. Kita pasang enjin. Jom. Okay, kan? Jadi casing enjin aku dah siap basuh. Mantap. Ada sikit-sikit gang kat tepi ni. Susah nak buang. Tepi-tepi tu lah. Asal banyak gang. Aduh. Lepas tu, masa-masa aku basuh tadi, ni, oil pan dia berak. Berak oil pan dia. Oil pan aku akan buka balik oil pan ni. Kerah. Oil pan dia berat. Okey, jadi kita boleh pasang gear. Okey, jom kita pasang. Cakap tadi rupanya aku tengok balik aku cakap sampai mana, tak ada video, tak ada. Okey, jadi jomlah aku cerita sekali ni. Okey, jom aku tengahkan sekali. Okey, jadi barang-barang yang aku beli kemarin, ni lah, tiang, gasket, batu kelas, batu iron plate, iron plate dan ni batu basi. Lepas tu tiang aku pasang dah. Tadi video aku pasang tiang tak ada. Okey, skru tiang aku dah beli lagi, skru tiang. Lepas tu spring starting ni nak beli lain. Aku suruh member aku mari atur eh. Pakai gelang dia nak keluar beli. Lepas tu gasket block, gasket head ni aku buat lain. Aku suruh member aku buat ambil sebab nak pasang head block pun tak boleh lagi, nak pasang kelas pun tak boleh lagi. Kelas aku nak gantor buat kelas 5 keping. Tapi pakai gelang. Masalah. Okay, jadi tiang ni, tiang memang panjang aku beli. Aduk tu panjang berapa. Panjang tak tu dia panjang berapa. Ni Thailand. Aku tulis. 265 mm. Okay. Jadi di sini, dia track dia. Track dia sama panjang lah dengan belah ni. Okay. Jadi kita tengok track dia panjang. Yang ni ada sikit. Jadi aku nak track ni masuk habis sampai dalam. Jadi kat dalam tu aku akan potong sikit. Aku potong sikit. Yang ni potong sikit. Semua potong. Biar track ni masuk betul-betul duduk dalam. Aku akan potong. Okay. Dan head dia. Okay, aku cerita lah sekali lagi. Tadi aku tekan rekod. Rupanya duduk rekod. Aduh. Video duduk safe. Telefon aku full. Aduh.
Okey, jadi head dia dah siap. Okey. Tukar cincin saja dot wedding kat tepi. Ke wedding jadi lain pula kos. Tukar cincin saja, cincin ni saja RM40 satu. Ha. Yang aku kata mahal tu sebab yang aku ni dia pecah habis semua. Sini pecah, waktu sini bekas kena vah, garis dalang memang kena wedding. Waktu sini dua cincin ni tukar. Yang aku memang parok nak buat. Okey, jadi head dia aku kena gambar dulu, gambar. Lepas tu kena potting balik bagi cantik je sikit. Bukan nak potting so-so. Kita bagi elok straight eh, cun-cun. Okey. Lepas tu okey, dia pakai stopper. Itu yang ni dia pakai 6 spring. 1 2 3 4 5 eh 5, 5 spring dengan confident aku kata 6. Itu dia. Lepas tu kelas ni aku akan buat 5 keping lah. Ha, yang aku akan buang kat mana? Kita akan buang sini sikit. Ujung ni. Ujung ni sikit. Tekan lid buang. Lepas tu, yang ni pun kita akan buang. Dia masuk ngam-ngam. Plik kelas satu keping. Dengan iron plik. Kita ukur lah. Kalau kita nak buang, kita ukur lah. Plik kelas berapa mm. Iron plik berapa mm. Kita buang banyak tu lagi. Dan dia pakai yang Taycom. Okey. Taycom racing. Okey. Dan gini lah. Dan ada satu magic. Kita tak payah beli dah skru tiang. Kita beli tiang ni. Tengok ni. Ada barang dah ni. Ni dia. Kita tak perlu beli. Kita tak perlu beli. Dah ada rupanya. Okay. Yang aku kena WhatsApp member aku. Blok. Dengan gasket lagi ambil. Sebab buat gasket. Lepas tu spring ni. Dan ni. Aku nak pergi hantar tak boleh. Aduh. Dan kenapa aku nak buat kelas 5 keping. Okay. Sebab dia spek 65. Spek 65. Aku takut kelas dia meleret. Bila kita masuk dia. Gitu. Dia dok. Dok apa ni. Macam ni aku nak kata. Dia dok. Kalau tengah nak kata dok senjoh. Gitu. Sebab dia spek besar. Jadi takut dia slip. Gitu. Slip. Okay. Bak kata King City. Kelas kena gagah. Baru motor pergi. Dia pergi. Okey. Okey dan okey geng. Jadi video pasti sampai sini je. Okey, aku nak gambar dulu head. Gambar dulu lepas tu potting. Potting aku dah pandai potting. Okey, tapi kita cubalah. Tapi bukan dah video ni. Next video lah aku akan sambung. Lepas tu kita kira siap. Okey, kita kira siap dia berapa. Kalau siap dia terlalu tinggi kita gendoskan sikit. Okey, jadi terima kasih kerana menonton dari awal video hingga hujung video. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.